Berita hari ini, saya mau menyampaikan informasi tentang inovasi untuk disabilitas. Tim robotik yang terdiri dari 4 anak SD, asal sekolah SDK 3 Penabur, mendapatkan medali emas pada Lomba Inovasi Teknologi Dunia ke-9 di kota Yeosu, Korea Selatan. Mereka membuat sistem keamanan rumah pintar yang dapat membantu akses disabilitas, seperti memberikan perlindungan. Sistem tersebut dapat memberikan respon dengan cepat dalam waktu yang nyata, seperti tanda bahaya melalui suara, visual, dan sentuhan. Lamanya proses membuat itu adalah 26 hari. Mereka benar-benar bekerja keras. Tips dari mereka mengatakan bahwa kita terus belajar dengan rajin, percaya diri, berani mencoba, kerja sama tim, dan saling menjaga emosi atau perasaan. Sekian informasi hari ini, selanjutnya silakan membaca di artikel. Terima kasih, sampai jumpa lagi.